Oke. Ya. Oke. Matur nuwun. Barusan Mas Yudi telepon menanyakan jadwal penerbangan, dan ketika aku kasih tahu, beliau kaget. Beliau nggak ngerti, dan beliau mengingatkan kalau setelah diving kita dilarang terbang selama minimal 12 jam. Ya, itu menurut teori. Dan diving terakhir jam 12 siang, artinya sekarang sudah 12 jam. Mungkin beliau cemas atau was-was. Setelah aku googling, banyak sumber yang mengatakan minimal harus 48 jam setelah diving kita baru boleh naik pesawat. Ada juga yang mengatakan 24 jam, ada yang 18 jam. Tapi untuk amannya, beliau menyarankan untuk mengkonsumsi oksigen sebanyak-banyaknya. Insyaallah aman. Bismillah. Bagaimana teman-teman? Apakah suka ide dilanjutkan? Tunggu apa lagi? Kita akan bawa kalian semuanya untuk liburan. Liburan telah tiba, semua bergembira. Yang penting pergi otak kemana. Libur telah tiba, mirip lagunya Tasya. Jangan ditunda-tunda, ayo lakukan sekarang juga. Ke gunung, ke pantai, ayo ramai-ramai. Bawa aku tersesat. Indahnya liburan bersama teman-teman.
Terima kasih saya ucapkan untuk Mr. Yudi Kurabesi dan teman-teman Kurabesi yang lainnya telah membantu saya dan meluluskan dan melatih dan memberi license. Nama gue Yudi, Yudi Mahendra, SSI instructor 62054 dari Kurabesi Solar Dev Center-nya. Kurabesi itu dev center yang berafiliasi dengan SSI. Kita kantornya di Jagakarsa. Kita juga ada kapal LOB di Papua, di Raja Ampat mainnya kita. Background gue wartawan dulunya di salah satu TV swasta berita. Sebagai kameramen, kameramen underwater juga. Terus sekarang beralih jadi ngajar. Akhirnya hari ketiga kita pergi ke pulau untuk praktek dan tes di laut. Ya semuanya berjalan dengan lancar. Tes dulu semuanya sangat lancar. Hari terakhir adalah fun dive, jadi kita jalan-jalan, cuma jalan-jalan aja menikmati underwater dengan ilmu yang sudah kita dapat, gitu kita terapkan jalan-jalan. Ada teman satu lagi, teman baru namanya Mas Alfi. Mas Alfi ini adalah asisten dari Mas Yudi, gitu. Jadi beliau asistenin, bantuin dokumentasiin. Jadi Mas Yudi ini pengen bikin dokumentasi video juga. Ini terinspirasi dengan vlognya Das. Yeah. Jadi rencana kita ke depan nih, nanti tiap murid atau program motor yang baru, kita mau bikin vlognya, video dan fotonya. Dokumenter kali. Dokumentasinya. Dokumentasi, dokumentasinya ya. Buat newcomer. Udah gitu serius lagi, Kak. Serius alatnya. Lagi. Alatnya beneran lagi alatnya. Alatnya beneran. Alatnya beneran, enggak main-main. Cuman fotografernya enggak freelance. Masih kerja. Mas Alvi ini juga seneng dengan sinematografi, dia berburu gambar dengan barengan tuh sama aku, cari penyu. Yang aneh ini, di Pulau Seribu kan susah. Pulauan Seribu. Pulauan Seribu tuh susah, misalnya golek apa hewan yang unik-unik di dalam, biasanya koral segala macem. Tapi ini 4 kali diving, 3 kali nemu penyu. Terus yang nemuin ya muridnya duluan, aneh toh. Kok 3 kali toh? 3 kali ya, nyelam kedua udah nemu kita. 5 kali kalau sama kemarin. Hari pertama dapat penyunya lari. Kerasa gusuk gitu. Hari kedua sempet dapat rekod mingkrong detik. Mas Alvi tuh gemes banget. Enggak kenapa pas dia yang pakai kamera bagus enggak dapat momen gitu loh. Pas nyedain gini, kurangnya pergi. Kok kurang-kurang? Penyunya pergi, enggak dapat lagi. Nyelam terakhir. Set. Terus tadinya kamera mau diambil sama Mas Yudi, karena Mas Yudi juga tahu kan bagaimana men-treatment penyu itu biar gak lari, karena dia juga senior, pengalamannya banyak sekali. Terus Mas, gak apa-apa, aku bilang gak apa-apa, biar dia aja, kasihan nanti dia penasaran terus gitu. Akhirnya Alfi dapat gambar yang dia inginkan, menangkap penyu dengan frame yang bagus. Penyu itu, jarak penyu itu sama aku tuh nempel sudah segini doang gitu. Padahal aturan itu, aturan sudah ditetapkan dari awal, jangan sampai megang pokoknya. Semuanya gak boleh dipegang. Apapun gak boleh dipegang. Karang gak boleh diinjek. Jadi teknik buoyancy itu penting. Itu apalagi buat kita teman-teman yang pegang kamera itu penting sekali. Jadi harus tenang di air.
Nah itu juga aku jadi praktek gitu. Deket sama penyu, gak boleh pegangan, gak boleh apa-apa itu. Mau supreme gini kan harus buoyancy-nya harus bagus lah. Jaga jarak ini. Jadi kayak peak gitu loh. Pas diving terakhir, semua dapat yang diinginkan. Aku dapat ilmu, Avi dapat penyu, semua seneng. Jadi kita pulang dengan Avi. Terima kasih semua atas pengalamannya, kebersamaannya luar biasa, tidak terlupakan. Dan secepatnya kita akan ketemu lagi di laut. Thank you.